Sebuah rekaman pantulan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina oleh pasukan terjun payung Kostroma. Intelijen mencatat pergerakan tersebut dan melakukan serangan balik dengan menembakkan peluncur granat AGS-17 Plamia, RPG-30, RPG-7D, dan ATGM Fagot. Seperti yang terlihat dalam rekaman, rentetan serangan secara bertubi-tubi terus diluncurkan. Insiden ini berlangsung di tengah hutan. Sayangnya dalam narasi unggahan tidak disebutkan lokasi dan waktu kejadian. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Video yang tersebar di media sosial pada Selasa 16 Mei 2023 ini viral dan ramai diperbincangkan warganet. Он не раненый, ничего, этот пораненный, только что этот. Ему срочно надо медицинскую помощь оказать. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.